pertanyaan pertama. Benar ya, tadi dulu saya merekam tanya kepada dan juga terima kasih kepada peserta-peserta yang telah memberikan saya peluang walaupun saya digantung di perlawanan, tapi mereka tetap mencari saya dan mereka yang berdukung yang ada pada hari ini telah memberikan satu semangat yang tinggi online. Dan saya nampak ada peningkatan yang dimaksudkan sejak 3 game dalam malam ini. Mereka telah membuktikan mereka punya karakter dan watak untuk menangi perlawanan tersebut dan jangan sampai ke perlawanan tambah masa pun mereka terus berjuang untuk mendapat kejayaan. Dan walaupun kita menang dalam sepak berhenti, tapi yang penting itu adalah pemain dapat menyakinkan diri mereka untuk berjuang sepak berhenti. Jadi kita dapat tadi separuh masa pertama penguasaan penuh bersama ketat dan di separuh masa kedua agak merundum prestasi. Yalah, saya lihat benda tu bila Kedah benda tu pasangan kedua tadi kami lebih sikit sikit kerana kita tahu mereka akan datang terutama dalam minit pertama yang minit 15 minit pertama. Lepas tu mereka dapat mula rentak mula dan mereka tu menyerang dan sampai ke hasil saat terakhir pun kami punya 3-4 peluang untuk menjaga gol sehinggalah hujan lebat dan permainan pun orang kata adui sama ada Kedah ataupun KNS. Jadi tak ada permainan lagi, nasib saja menentukannya. Dan ini nasib memihak kepada kami dan tanya kepada PKNS dan telah memberikan satu ketengahan hebat kepada pasukan ini. Terima kasih. Jom lihat pasukan pemain ini kuat dengan apa? Alhamdulillah saya lihat. Cuma ambil dia saja kena buat latihan lagi. Saya dah pun dah pesan dia kerana dia boleh bantahkan betul keselamatan. Satu perlawanan yang baik pada malam ini di mana kedua pasukan telah bermain. Saya kita baca sebelah setelah kita bermain Liga Super lepas game dan kemudian hujan itu nampak permainan dan juga pemain-pemain kurangan kecikasan. Bukan kurangan kecikasan tetapi kerana kita bermain dalam masa sebelahnya 8 game dan malam ini 9. Jadi tempo pemulihan tenaga untuk satu game itu tak cukup. Sebab tiga hari dua hari. Bukan sahaja kita, tapi Kedah pun sama. Dan apabila sampai ke Kedah, tendangan penalti itu pasukan yang dapat confident menenang. Sebab kita sebagai perasaan baru, kita telah punya bermain dengan baik dan kita dapat memberi tertanya kepada juga walaupun kita seri di Kedah di Premier Liga, tapi Kedah hari ini telah berubah dengan dua pemain dan cara bermain